Allahyarham Azmil Mustafa ialah antara pelakon era 80-an yang popular. Pernah mencipta nama dalam filem-filem seperti Mekanik, Ali Setan, Suara Kekasih dan Matinya Seorang Patriot. Azmil kemudian meninggalkan dunia hiburan dan berhijrah. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe? Dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Ramai peminat tahu bagaimana pelakon popular Allahyarham Azmil Mustafa berhijrah daripada dunia glamour. Tapi tidak ramai yang tahu arwah juga seorang bapa yang penuh kasih sayang dan tabah membesarkan anak-anaknya seorang diri. Azmil sanggup melakukan apa yang terdaya untuk mendapatkan wang sehingga membawa tiga anaknya berpindah ke Syria. Walaupun pelbagai soalan yang timbul di kalangan orang-orang sekeliling mengenai kerjaya dan juga imej anaknya itu, namun Azmil sebagai seorang ayah dia tidak menghalang minat anak-anaknya jika kecenderungan mereka lebih ke arah bidang seni. Azmil pernah berkata, anaknya Alia Iman berminat ke arah bidang seni dan dia masih muda lagi. Lagi pula dia tak dapat cakap lebih-lebih kerana dirinya juga pernah dalam bidang tersebut. Namun dia mendoakan yang baik-baik saja. Sudah ramai yang tahu setelah arwah tinggalkan dunia seni, beliau menjadi seorang guru agama. Jawapan Azmil apabila orang bertanya kenapa anaknya jadi model sedangkan dia seorang yang alim. Azmil berkata, saya hanya boleh jawab hidayah itu milik Allah. Baru-baru ini Alia Iman terpalit dengan kontroversi apabila dia didakwa menjalinkan hubungan sulit dengan suami orang. Namun dia sudah pun memohon maaf dan berharap perkara itu mematangkan dirinya ke arah yang diredai Allah.